aku pengen ngajakin Rio reaction FYP TikTok aku nih. Punya stok es krim di kulkas dikasih sama mama mertua 10 tahun yang lalu. Lanjut aja. Wah. Mana imanmu, Mbak? Cuma kamu hijaban, Mbak, tapi bajumu iya. Ketat. Tapi kamu ngapain nontonin, Ja? Aduh. Oh. Waalaikumsalam. Ngapain? Lagi ngeliat FYP TikTok aku. Cantik ya? Cukup banget ya kan? Tapi gak akan dipakai gitu kalau liat dia ini aku. Enggak. Oke guys, jadi hari ini aku pengen ngajakin Rio reaction FYP TikTok aku nih, mau gak yo? Tumben-tumben banget kamu jangan ajak aku reaction FYP kamu. Ya, soalnya aku ngeliat video-video kamu kemarin itu nge-reaction TikTok gitu loh, FYP TikTok kamu. Terus isinya itu ada cewek-cewek sama video-video lucu loh. Aku juga pengen pamer nih FYP aku nih. Pamer apa, Ja? Pamer FYP TikTok aku dong. Ada cewek-cewek gak? Ya, sedikit lah, tergantung lewat aja lah FYP-nya. Tapi aneh-aneh gak? Dikit lah yo, dikit lah. Parah sih, kalau aku sih nggak ada sih yang aneh-aneh sih. Palingnya cantik aja. Aku juga ada yang cantik yo, lebih cantik daripada FYP TikTokmu yo. Banyak. Banyak banget yo. Tapi ya begitulah ya. Wah, berarti kamu sering nonton? Enggak. Enggak sih ya, kan aku bilangin cewek kamu lo. Kalau aku ngeliat ya, langsung kan ada FYP itu ya. Langsung aku skip aja yo. Kan kata kamu banyak berarti. Ya banyak di FYP yo, tergantung sih kan random. Banyak di like-nya. Enggak. Tapi ini aman gak aja FYP kamu? Soalnya kan Desma ada di depan. Kemarin aja aku sempat ini Ja marah sama Desma gara-gara aku reaction video cewek cantik. Tuh kan parah kan dia ini. Tapi FYP ku aman sih yo. Kadang ada video lucu, ada jedak-jeduk FF. Kan aku orangnya player FF banget gitu. Oh, player FF banget ya kan? Iya banget. Berarti kebanyakan FF nih. Enggak sih. Udahlah, yaudahlah kalau gitu ini kita langsung aja, Ja. Oke, langsung. Tapi aku masih takut sih ini. Enggak, aman, aman. Aman. Oke, kita langsung ya. Oke. Bang, coba gabungin. Nah, tuh. Monyet. Bang, coba gabungin monyet dan kucing. Kira-kira jadi apa, yuk? Kira-kira jadi kamu. Enggak dong. Tapi kalau imutnya aku sih. Enggak lah. Tapi emang bisa digabungin, Ja? Bisa sih kalau sama orang ini, Ma, yuk. Kucing, mari kita coba. Coba kita lihat dulu nih. Ja, menurut kamu hasilnya bagus apa enggak sih, Ja? Bagus ini, yo. Lanjut, bagus. Kita ekstrak kedua DNA-nya, lalu kita gabungkan dalam media telur. Setelah 20 hari, bentar. Dierami. Kucing bertelur. Oh iya juga ya. Gitu kan. Kucing sama monyet kan melahirkan, kenapa bertelur? Oh, mengekstrak DNA-nya lewat telur, yo. Oh gitu. Tapi kok emang kucing bisa merem? Pertanyaan yang sulit dipahami. Ini kucing apa ayam, Ja? Mungkin keduanya, yo. Dah lah, ini lain sih. Inilah setelah menetas. Kita berhasil menetasnya kucing beneran makhluk setengah kucing, setengah monyet. Karakternya selincah dan kucing monyet ya? Kucing monyet jadinya. Memiliki kemampuan dan skill memanjat seperti monyet. Kira-kira kita namain hewan apa ya? Oke, kucing hitam juga lagi yuk. Tapi, lah, kok bisa gitu ya? Kok bisa gitu aja ya? Kok bisa gitu aja ya? Mirip kamu? Enggak, lebih ke kamu sih yo kayaknya yo. Kamu sih. Tapi kok di luar Nurul gitu yo? Iya ya kan, kok bisa ya digabungin gitu kan? Iya, udahlah skip aja lah yo. Kita lanjut video kedua yo. Oke. Baru kamu nanya. Ah, kamu nanya. Baru inget punya stok es krim di kulkas dikasih sama mama mertua 10 tahun yang lalu. Punya stok es krim di kulkas dikasih sama mama mertua 10 tahun yang lalu. Udah expired sih kayaknya sih. Udah expired ini mah. Kayaknya mau digoreng deh itu. Udah expired mau digoreng dah. Bisa es krim digoreng. Udah lama dianggurin. Nah, berhubung di rumah lagi banyak bocil, jadi di sini aku racunan itu. Es krimnya. Biar dimakannya enggak gitu-gitu aja. Di sini es krimnya langsung aku goreng, guys. Sengaja aku goreng. Digoreng enggak terlalu panas. Keren. Nah, udah gitu kita goreng sebentar aja. Cair enggak sih? Kemudian cair sih ya. Enggak ngeblek-blek. Dan pastiin enggak ada. Enggak cair. Kok bisa garingnya? Cair itu, Ja. Kok cair ya? Bisa es krim di kapelnya.
Oke guys, jadi sebisa mungkin mau makan apa kalau es krimnya cair sisa sedikit kayak gitu? Iya, kan? Kita angkatin campur aja kayak gini. Oke, selanjutnya es krimnya ini ditambahin susu aja ke dalam panci. Jangan-jangan itu cairan pelan. Jangan-jangan itu semua bahannya 10 tahun yang lalu juga, ya. Bisa jadi ya. Dahaga berwarna putih, kemudian aku tambahin juga bubuk coklat lalu aduk dan masak sampai bergejolak kayak gitu. Muncul corong kematian, guys. Aku tuang ke dalam kotak susunya pakai corong merah, guys, biar enggak tumpah-tumpah. Dituang seikhlasnya. Tumpah. Buat apa? Biar gua tumpah. Itu tumpah. Udah gitu biar lebih segar, aku mau masukin ke dalam kuklas dulu, guys. Oke, enggak apa-apa. Ada buah nangka. Buah itu bisa enggak sih? Jelas-jelas itu apel. Enggak, itu durian, yo. Itu apel, Mbak. Ini aku mau eksekusi juga, guys. Buah nangkanya aku mau potong-potong. Masih buah nangka dulu, kemudian aku mau tancepin stick es krim kayak gini. Nah, kalau udah ditancepin stick es krimnya kayak gini, jadi lebih gampang belah buah nangkanya, guys. Biar gampang, jangan lupa kulitnya dibuang ya, guys. Selanjutnya di sini untuk buah nangka yang udah aku tancepin. Biling aku mau diulek ya. Iya sih, udah ketahuan wadahnya. Ketahuan wadahnya juga ikan di situ tuh. Tapi gunanya stick es krim di situ apa? Ketahuan aku juga. Stick es krim aku mau tumbuk pakai ulekan kayak gini, guys. Untuk stick es krim ini makan stick es krim juga. Ya, guys, jadi kita buang dulu. Buah nangkanya udah lumat kayak gini. Lanjut di wadah lain, aku mau ceplokin satu butir telur kembang. Hokinya DBM pasti telurnya 2 isinya. Kuningnya ada 2. Hokinya DBM itu ya. Gitu. Kita lanjut sampai merata. Nah, untuk pisang yang tadi udah diulek, langsung kita dicampur sama telur aja. Kemudian kita aduk juga sampai merata. Langkah selanjutnya di sini tinggal kita tambahin aja deh. Gunanya saringan apa kalau langsung diblek tadi? Blek. Enggak lah, ini. Blek. Kenapa gak langsung jeblok aja gitu loh? Udah aja, skip aja. Aku emosi nih, Jak. Ngeselin banget ini kan masaknya. Udah, skip ya. Udah. Lanjut ke video selanjutnya. Apa nih? Kenapa muka mbaknya gitu? Cantik yuk. Cantik, Jak. Ya. Ini FPP aku cantik gak yuk? Enggak sih, lebih cantik kan FPP aku sih. Tapi imut loh yuk. Efeknya berubah ketawa. Udah lanjut aja. Tapi cantik ya kan, Kak? Cantik sih. Apalagi yang di kiri. Oke, lanjut. Apa nih? Aku cinta sama dia. Tapi aku bingung ungkapinya gimana. Oke. Gimana, Kak? Telepon aja langsung. Terus bilang I love you. Oke, berapa nomor mama? Kamu paham kan? Paham. Ternyata orang yang dia suka adalah mamanya temennya. Agak lain. Cantik kamu mamanya? Nggak tahu aku juga. Jangan-jangan kamu suka sama mamaku ya? Enggak lah, Jak. Aku kan nggak kayak abang-abang ini. Nanti kalau aku suka sama mama kamu, nanti ayah kamu 2 aja. Kita lanjut lah. Modus di kereta api. Apa itu? Oh, tisu. Gelapin ya. Apa aja? Aku kira cewek ini gak mau dipegang ya tadi yo. Jaga diri dia. Ternyata dibersihin dulu tangannya cowoknya. Iya. Baru pegangan. Nah, kamu kalau mau pegangan sama cewek, Jak, kamu harus cuci tangan dulu, Jak. Tapi aku sama Anissa gak gitu sih yo. Gak gitu ya kan? Iya. Oke lah. Kita lanjut. Lanjut aja. Wah, cakep sih ya kan? Cakep sih. Pake kerudung gitu kan. Tapi sayangnya kenapa bajunya ngetet? Iya. Mana imanmu, Mbak? Astagfirullah. Gak boleh ya kan, Jak? Gak boleh kayak gitu, Mbak. Percuma kamu hijaban, Mbak, tapi bajumu ketat. Tapi kamu ngapain nontonin, Jak? Kan aku menceramahnya. Oh, iya udah lah. Skip aja, Jak. Skip. Jak. Gak boleh, Jak. Gak boleh.
ini. Nah yo, ini bagus yo. Ini ditutupin yo. Nah yo, ditutupin kan yo. Ditutupin. Pakai hijab gak kayak yang tadi yo. Pakai hijab bajunya ngetat menonjol menonjol lagi. Bakatnya, bakatnya menonjol, bakatnya berenang yo. Ah, oke. Okay. Ini baik nih. Oke, lanjut. Aduh, Jaja, nggak boleh dilihat, Jaja. Nggak boleh dilihat, nggak boleh dilihat. Wah, parah ya kan, Pipe aja. Notlet sama Kayes ya? Pilih mana yo? Kayes apa Notlet? Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus satu? Benar sih, benar sih. Dua-duanya sih. Tapi kan kamu udah punya. Sama Anissa. Sama sih, tiga-tiganya sih. Kalau boleh. Iya. Kita lihat Notlet. Takap ya, Kanja? Iya. Aku takut ya. Iya. Oke, lanjut ya. Mbak, maaf Mbak, punya kasur kan di rumah Mbak. Kenapa harus di lantai? Kenapa harus tidur di lantai Mbak? Nanti masuk angin Mbak. Iya ya kan. Iya. Aduh. Aduh. Udah tahu masuk angin nanti. Kita langsung ke skip aja. Apa nih? Gelap. Gelap. Waalaikumsalam. Lagi, lagi ngeliat FYP TikTok aku. Iya. Iya, reaction. Kok reaction cewek? Enggak, ini random di FYP TikTok aku. Iya. Random apa ada tadi ke cewek? Random ya? Random enggak? Ini. Tadi aja ini banyak yang lucu-lucu ya. Iya, banyak. Cewek sih? Ya ini aja aku bilangin Anissa. Ini random Desma. Kamu enggak tahu FYP. Ini FYP-nya random. Tadi aku dengar kok Mbaknya cantik banget. Ada ngebahas Mbaknya cantik tadi aku dengarnya. Enggak. Enggak ya kan? Enggak ya kan? Enggak. Jadi aku pengen lihat. Jangan ada semuanya kan, kita semua lagi konten. Kita lagi konten loh. Ya enggak apa-apa. Mereka juga ngerti kan kalau misalnya aku pengen lihat doang enggak boleh. Ya, ya boleh sih. Boleh sih. Cuman ini kan kontennya khusus kita berdua. Katanya random. Iya. Kalau random enggak apa-apa dong, kenapa kalian harus takut? Ya emang random, tapi kan aduh, boleh gak ya? Ya, yaudah lah boleh aja. Yaudah. Yaudah play, cepetan aku mau lihat apa aja VIP-nya. Ini soleh sih ini yo. Iya sih soleh ya kan. Sini. Soleha banget sih ini, ketara yo. Oke, kita lanjut. Matanya langsung. Enggak ya kan. Ketutup ya kan yo. Ketutup ya kan. Ya. Enggak, ini video siapa sih ini? Iya ya kan, parah banget sih ini. Enggak boleh sih ini. Skip. Bisa, bisa, bisa. Skip, skip mana? Nomor skip. Bisa, skip, skip. Bisa, skip. Tadi itu tuh random loh Desma. Iya. Random kok tapi mata langsung melotot. Enggak, kan kita kan tutup mata. Bisa Andi, dosa kayak gitu tuh. Ya emang kan tadi kita langsung kan tutup mata. Tapi kan kita kan gak dilihat. Langsung aja. Nah, ini baru bagus ini. Enggak dosa kan? Katanya random kok ini cewek. Iya kan FYP-nya aku begini maksudnya. Kadang kalau ini begini semua cewek semua isinya. Oh kamu gitu yo sama Eja kalau ketemu kayak gini. Kan aku tiba-tiba diajak ini nih. Tapi rasanya kamu ikut. Oh cakep sih mbaknya ya kan? Iya cakep banget sih ini mbaknya. Loh punya senyum pipit yo. Iya ya kan. Idaman sih ini ya kan. Iya aku juga punya sebelah. Tuh, Rio bilang idaman loh. Enggak. Iya. Enggak. Oh, maksudnya idaman kamu tuh Desma? Iya bener aja. Ya udah ngapain tuh di play terus ganti lah. Banget. Wah aku jadi kayak gini lah biar punya otot badannya. Bagus nih aku kalau kayak gitu. Untuk apa? Biar kalau misalnya cowok-cowok main mata ke bang jokin aku dijepin. Serem juga. Serem juga. Ya. Tanda panjang nanti. Kalau kalian sama aku. Ampun dah skip. Ini cewek apa cowok ya? Ini cowok kan? Cewek. Serem lah kalau cewek kayak gini. Iya. Mana ada cewek serem kayak gitu. Itu bagus itu biar cowoknya kalau misalnya genit-genit tangan nakal ditonjokin. Tapi kalau cowoknya lebih suspek daripada ini? Ya enggak sih. Bisa sih. Bisa sih. Udah lah, lanjut aja lah. Bentar. Bentar. Ini lagi adu bahasa kan? Dia pakai cadar dia. Apa lagi duet? Apakah di sini ada yang mengerti? Itu pakai bahasa apa ya? Gelap-gelap mati lampu.
Gelap ini. Dah lah, ada yang bisa transfer. Sama S. Apa nih? Bayangin aku mau ngaca. Gak jelas bayangin ya. Cantik ya. Cukup banget ya kan. Gini gak konter. Sampai gak kedip-kedip gitu kali ya kedipnya. Enggak. Bunda ganteng. Kedip. Wah, cakep banget ya kan. Manis ya kan, Jak. Iya. Manis aja. Itu loh, cakep yang itunya, iya, lampu-lampu ininya, tuh. Wah bagus banget. Restorannya juga cakep tuh belakangnya tuh. Iya ya kan. Kayak Cina-Cina gitu gak sih? Iya kayaknya, belakang juga yang manis itu makanannya, itu di belakang situ tuh, sih. Restoran. Tapi banyak juga manis ya. Ayo, aku bilangin Anissa. Mbaknya loh, puji kan gak apa-apa loh. Udah skip lah, nanti kenapa. Wah. Langsung matanya segar, nggak kayak gitu kalian. Enggak boleh sih. Udah jadi istri aku coba. Kok udah kayak cerita gini sih, udah tadi cerita terus. Udah skip, kayaknya skip sih. FPP aja ini semangkin. Wah, imut banget yuk. Nah ini baru, rijap, tutup. Imut, cantik. Iya. Udah aman sini yuk. Orang gila lagi yuk. Waduh. Cantik banget sih. Iya kan. Skip lah. Apa nih? Cantik itu bonus. Jadi kok gelap? Kok gelap? Jangan gelap ya. Jump scare. Door. Mati. Ini apa-apaan sih? Kok FPP dari tadi kayak gini, cewek-cewek seksi? Itu random deh. Ini mau siapa? Eja. Gak tau. Parah sih, Eja. Itu random. Panik aku, guys. Padahal lihat aku tuh pengen mamerin video lucu gitu, guys. Malah cewek-cewek semua datangnya adalah. Nah, lagi sih mungkin segini aja video aku hari ini. Buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jadi see you next time. Bye-bye.